Mari kita lihat sama-sama guys di speed test untuk APN Excel 4G ter up to date ini. Di bagian downloadnya guys, mantap banget sumpah, bukan kaleng-kaleng Indomilk ini ya, mantap banget dah. Oke, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan admin yang pastinya tidak pernah absen memberikan asupan-asupan APN tercepat manja dan ngentit parah. Dan kali ini gue bakal share APN Excel 4G ter up to date untuk mengatasi jaringan Excel kalian yang lemot gak stabil saat lo bermain game online maupun streaming. Mantap-mantap nih. So, gak usah banyak basa-basi lagi, nanti kota kalian habis. Seperti biasa, langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan atau setting HP kalian. Lalu pilih kartu SIM dan jaringan selulernya, dan kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk pakai data ya. Di sini saya pakai SIM 1. Setelah itu kalian cari saja nama titik aksesnya atau nama jalur akses, terserah di HP kalian apa namanya. Lalu kalau sudah kalian pilih APN baru ya, tambahkan APN baru. Kalau sudah ditambahkan APN baru, perhatikan seperti yang di layar ini, untuk di bagian namanya Excel spasi Skynet, pakai huruf besar semua di sini, Excel spasi Skynet. Dan setelah itu di bagian APN-nya Super Broadband pakai huruf kecil semua, bisa kalian screenshot yang muncul di layar itu ya, yang berwarna pink dan kuning itu. Dan kalau sudah, kita menuju ke langkah berikutnya guys. Oke, untuk di bagian APN sudah, dan setelah itu di bagian proxy tidak usah kalian isi. Portnya juga kalian kosongin. Dan nama pengguna kosongin juga. Setelah itu di bagian sandinya juga tidak usah kalian isi guys. Nah, untuk di bagian servernya silahkan kalian screenshot kalian isikan yang berwarna pink dan kuning di layar itu, 114.119.68.10. dan setelah itu di bagian MMSC kalian kosongin. Untuk berikutnya di bagian proxy MMS nya lo isikan 202.189.192.1. Dan untuk di bagian port MMS kalian isikan 80 kolong. Dan untuk MCC MNC jangan pernah kalian ubah, biarkan tetap bawaan HP kalian ya. Nanti kalau kalian utak-atik tidak bisa disimpan, jadi biarkan tetap bawaan HP untuk MCC dan MNC nya Dan untuk jenis autentikasi isikan PUB, double T atau triple T, nggak apa-apa. Dan untuk jenis APN nya isikan default, SUPL nih guys ya. Ya sambil di like guys, sambil di like, subscribe jika kalian tidak keberatan ya. Dan untuk protokol APN isikan IP versi 4 ya guys ya. Oke, berikutnya untuk di bagian protokol roaming APN teman-teman, atau kalian bisa klik IP versi 4 ya. Di sini IP versi 4. Yang lainnya kosongin saja, setelah itu kalian simpan dan kalian cocol aktifkan.